dah merajalela di Aceh, terutama di Banda Aceh, kemudian di Aceh Besar. Baik itu pengajian Salafi Wahabi, mungkin ada juga pengajian Syiah. Nyoka urunya yakin ha bagus sungguh urunya. Ya, mereka menguasai media, mereka menguasai cara, tata cara berdakwah dengan bahasa yang cukup menarik, sehingga banyak dari orang-orang awam itu tertarik. Apalagi ditambah mendengku-dengku dan yang hantin semumput. Semumput dengku bernanti hasil roku bahasa Indonesia. Jadi ahban gendong bahasa Indonesia kahana mampu rengkanya. Padahal hanya pernah buat baik ke semumput di Banda Aceh. Gu semumput daerah-daerah hurung yang hanya ke Indonesia. Yang pokok sungguh benar. Bahagia dia kena yang dia kuasa Indonesia aja kota mana aja. Ya. Dan itu memang salah satu kekurangan urang tanya. Tetapi sebenarnya kita tetap pede tadi dengan bahasa daerah yang kita pakai. Memang kan ada oh gemari dalam bahasa Indonesia ada rupi pegoli. Nak kepukok, hang rupi pegok. Monyo kepukok haba bahasa Aceh, nak lucu-lucu lucu. Oh kepukok haba bahasa Indonesia tu pa. Lagi koi. Jadi kurang tertarik. Maka ini kekurangan kita. Oleh karena demikian Bapak Ibu sekalian, mereka telah berhasil menguasai lembaga-lembaga pemerintahan, kantor-kantor. Kayak tumbuh awalnya maju. Di Purno laju Tuhan gede lagi. Ya, di Purno laju orang tua Nabi itu naudzubillah ahli neraka. Ini yang diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, apalagi kalau sempat masuk buku-buku pendidikan yang ditulis oleh mereka itu ke sekolah-sekolah. Maka oleh karena demikian, untuk tak antisipasi yang seperti demikian, yang pertama lagi dan pegawai nak tengku-tengku gudanya yang kau mampu sumbut emak, sumbut emak, lebih-lebih ruina. Kemudian ulama, kenapa kopi itu dulu minumannya orang Aljazair? Orang dulu itu kalau mau zikir supaya enggak ngantuk minum kopi. Itu dulu. Oh, sekarang enggak, main remi juga pakai kopi. Ada lagi yang mengatakan kopi itu minumannya majelis zikir. Jadi kalau hadir majelis zikir biasanya ada kopinya kan. Biasanya. Ini panitia belum tahu hadis ini jadi enggak apa-apa. Biasanya ada kopi. Ketika kopi diminum pulang kan kalau di majelis ini kan pasti banyak malaikat istil, tapi ketika dia pulang hadirin, ketika dia pulang bekasnya dia hadir majelis masih ada, maka istighfar malaikat enggak berhenti. Bapak segala mama jadi bukan cuma kopi aja mestinya, apa biasanya minyak wangi dupa di majelis dikasih dupa, pulang dari majelis kan masih wangi. Bekasnya itu, bekasnya masih ada. Kata malaikat, selama bekas hadir majelis masih ada, maka akan senantiasa malaikat istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau aku sini majelis, jangan terus merokok, hilang semua. Masya Allah, ada yang pulang dari sini terus langsung merokok. Istighfar malaikat berhenti. Berhenti, tadi kan masih bau kopi. Tadi masih bau majelis. Sekarang mau majelis sudah hilang gara-gara bau rokok. Apalagi yang di majelis merokok lebih parah lagi. Kalau hadir majelis taklim enggak boleh merokok. Kalau merokok itu kalau lihat wayang. Ketoprak. Tahu apa wayang ya? Ketoprak apa? Kalau orang wayang golek. Nah, kalau hadir majelis itu harus khusyuk, bawa tasbih, bawa apa kitab ditulis, jangan bawa rokok. Rokok itu satu-satunya kenikmatan dunia yang enggak ada di surga.
Ada satu orang masuk surga, kemudian dia itu ditawari malaikat, mau minta apa? Nasi rawon. Minumnya apa? Es degan. Minta apa lagi? Ji Samsung. Kopi.